ada mie yang enak di sini itu? Mie goreng atau mie cap siapa ini? Mie rebus, mie tiaw. Mie ada mie dekat-dekat mana itu? Yang terkenal itu kalau nggak salah. Ya aku tahu. Kalau malam-malam apa kulinernya? Jam-jam segini itu apa? Maunya mie dah, mie tiaw mau. Mie tiaw mah umum kan? Iya, mie goreng, mie rebus umum. Itu yang bahasa mie. Selain mie apa lagi? Masa nasi goreng. Mie rebus ini. Terus jamblan tapi belum buka. Bukanya jam? Jam maleman ada jam 2. Di mana? Dekat CSP. Mau yang aneh nah. Yang aneh. Nasi kuning. Nasi kuning buat sarapan. Iya. Ah, enggak ya. Kamu kalau mau makan ayo, cuma aku kayaknya enggak jadi deh. Ya tanya mau mie, kalau mau mie aku antar ya. Di mana mie-nya? Di Tio. Di Tio mie goreng direbus enak banget di Pulau Saren sama di depan CSP. Capcaya juga enak. Selamat malam. Sekarang kita lagi jalan-jalan di kita lagi jalan-jalan di Kota Cirebon, jalan-jalan malam. Tadinya sih mau cari-cari kuliner, ternyata kita belum dapat referensi buat mau makan apa. Nah, tadi saya dari sini terus jalan ke sana, naik angkot ke sini, terus jalan ke Pasar Kanoman. Ini posisinya kita lagi di Ramayana. Kita off aja ya. Soalnya nanti kelihatan dari luar agak sedikit-sedikit rawan kayaknya ini. Terus ini sebelah kanan apa? BAT. Hah? BAT. Apa itu? Kayak macam kota tua. Oke. Jadi posisi kita lagi di Kota Tua. Pelabuhan bukan? Iya. Masa belum pernah masuk sini lo? Belum pernah masuk sini. Oh, nasi jamblang pelabuhan itu di mana sih? Oh, pagi adanya di situ. Yang pojokan dikit itu. Iya, oh. Iya. Pagi-pagi. Oh, ini tempat cari Pokemon di sini. Sinyalnya Pokemon di sini. Agak itu ya, spooky ya. Ini geng-geng Pokemon. Ini apa di sini? Pokemon sama. Orang dari Pokemon. Penarinya hidup itu? Penarinya bergerak. Patung penari barusan. Kok bisa tahu? Hah? Iya, dia ngedipin mata. Yang pada patung-patung dari topeng itu. Yang benar. Iya. Keringan itu bukan sih? Iya. Oh, aku udah pernah kesini.
yang ada di video saya sebelumnya. Tadi kita udah dari sini. Siang jalan-jalan ke sini, wisata-wisata kuliner. Terus apa lagi ya? Udah ya, kita balik ke hotel aja. Istirahat. Kamu lapar nggak? Enggak. Kalau lapar makan dulu. Nanti pingsan. Nanti pingsan. Jual rumah baru. Rumah yang dijualnya kayak mana? Ini masih kawasan kota tua atau kawasan niaganya Cirebon. Jadi Cirebon itu merupakan salah satu, maaf ya gelap ya nggak kelihatan, jadi dengarkan aja suara gue. Jadi Cirebon itu adalah salah satu kota yang di pesisir pantai, yang etnisnya banyak kan Chinese juga nggak sih? Muslim. Hah? Muslim. Oh iya, lebih dominan itu ya budaya Arabnya ya. Tapi ada Chinese-nya juga. Itu salah satu ceritanya itu adalah putri Ong Tina. Ya kemarin itu Ong Tien. Ya itulah. Tapi putri ini menikah dengan saudagar dari Arab. Jadi budaya Muslimnya masih lebih kental. Kawasan kota.